sarapan dhewe tuku sambel tumpang tuku dhewe ngono to. Lah aku muleh kok anu ki mampir nyanggone kancaku bar ngeteke arek. Diampirke kancane mampir dhewe teko omahe. Ngopo, Pak? Sikilku lemes ngono. Lemes tepi. Tak pakai minyak dina. Lah dipresakne kok piye engko sore preksa nggone bumi sini. Paling keselan ya ing. Ya pas marem-marem jembah kliwon. Jerat marem jembah kliwon nang Solo. Baru kuwi aku nak nyelot ayo tak presak kan nang rumah sakit engko nek kirane gak opname obat jalan gak masalah sing penting ayo presakne sik gak engko sore wae ya mukae cek ono sore lah ya wis nak anu nang geta unggur geta yang mereka nyunjukkan ya kan ya anake barang mau aku bar iku arek ayo ayo sekarang bar geta asmane aku kerasa pipis sih pipis ndak pipis sok wis kaya setan anu atek dhewe ambruk. Oh, gak ambruk. Ngatek dhewe gak iso. Ya tangi ya tangi lungguh ning ning arek ngatek iki lemes. Terus ya wes nak nang ndak pipis kono, rasane ndi-ndi? Aku tak golek mobil sik. Ketemu ngono cek mampat kan gak iso sik kene lemes. Tak golek mobil ngene RT ngarep. Lepas sih bar iku anake balik nek. Ngenteni kan daftar dan kesukaan ya suwe yang teko jam 2 kae. Jam 12 kae. Pak, barang aku ini normal gak bisa omongan. Jadi langsung gak bisa omongan, gak bisa ngecek. Ya bisa teman-temannya gak bisa omongan. Jadi di rumah sakit ini serasa omongan. Ini terapi? Ini gak terapi. Tangguh. Terapi gak enak aja apa ano di terapi ini. Waduh banyak soalnya. Ini Pak E orang gini saham. Terapi tak kartu tak kon usaha piye jenenge. Lho kan ngono ki ora kawae dhewe. Lah iya. Usaha ya iso. Terapi ya lah aku nang nerapekke lah aku ngobatke aku ngerti. Jadi iki nyata. Kaya ning kur kan. Kayak bisa untuk menyembuhkan kalian ini. Dari ini kan ya di tergantung asli kan ya salah kan kalau itu tergantung ben itu. Ki wong mati kan. Wong mati kan kan ono siluru. Silo kan, patut cinta kan. Bukan aja, memakai apa kai? Dah yuk, boleh mami cinta tu. Aku kita harus cinta mas. Ini ki satu malam, satu minggu, dua kali, tiga kali. Oh, orang ramah tu dah tak kan? Terapi mami so sembuh, gara-gara kita. Mami cerita tu. Lo waktu jalan yang lama waktu kai. Ini orang ni. Kayo narto pelu pun. Ah, kai lo waktu-waktu cukup-cukup kai lo. Tanya-tanya kai lo. Halo guys, ketemu lagi dengan Digi Channel. Hari ini saya sowan ke salah satu teman dalam, tapi sekarang sudah tidak aktif karena gerah stroke. Hari ini saya juga mau melaksanakan mandat dari teman-teman yang kemarin itu tuwayangan Sleman itu sowan mau pilih dan nanti akan saya salurkan gitu. Kirang ini le sebuah soko pribadi itu sudah makan di kontor-kontor kontor dalang ini kan banyak ini wayangan Sleman wayangan Sleman, wayang aku boleh donasi dulu kontor-kontor sini ya sebuah sampean ke nah, menyampaikan amandat to anu soko-soko terutama ini kan di streaming di channel ning channelku lagi bantuan-bantuan soko konco-konco di channel ini
kan nanti lah ini main mari bantuan ada enak sedikit wujud sembako ya sedikit nanti apa kena butuhan sedikit taro ini sedikit kontok-kontok ya sedikit nanti dua pati sana orang kena sedikit nanti bisa wujud-wujud tapi ya wujud sembako gitu enak itu Sudarno Delunteng itu kondangnya dulu gitu juga seorang dalang dulu juga aktif tapi sekarang sudah tidak aktif karena sudah sepuh juga karena juga gerah setruk makanya bantu meringankan beban atau ya karena beliau tidak bisa ngomong cuma bisa nulis tadi saya membaca tulisannya itu mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya. Semoga bisa meringankan beban Pak Dano sendiri ataupun keluarga. Nah teman-teman Diki Channel, hari ini saya mau pamit dan minta doanya kepada teman-teman. Semoga Pak Dano yang segera sembuh, segera bisa beraktivitas, bisa kumpul dengan teman-teman. Dan semoga yang memberikan donasi kepada Lek Darno sekeluarga semoga rezekinya berlimpah dan selalu memberi dapat berkah dari Allah SWT. Matur nggih. Teman-teman, terima kasih matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.